Piro Pak Jepu iki? 31. Kok iso bandot gede sisa lebaran aja piye? Ini nganu, Mas. Pajak. Pajak. Oh, buat pajak dulu ya. Lebaran anaknya mau bayar sekolah. Dijual. Dijual. 4.400.000 untuk 2 ekor jantan. Piye? Bisa nego 4.400.000 yang ini gagah ini bos gemuk gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Kapten Al-Kahfi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Kapten Al-Kahfi, channel yang mengupas tuntas tentang kambing dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kambing bos. Pagi ini saya sudah sampai di Pasar Adilweh, Kecamatan Adilweh, Kabupaten Pringsewu, yang mana untuk hari pasarannya hari Selasa dan hari Jumat ini bos. Tapi sebelum menonton video ini lebih lanjut, saya ingatkan kembali dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, serta bunyikan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru video dari channel Kapten Al-Kahfi ini. Supaya kami lebih bersemangat dalam menyajikan konten yang lebih inovatif, edukatif, dan variatif. Tidak usah berlama-lama, mari sama-sama kita ikuti video ini sampai habis. Monggo. Piro Pak Jepu iki? 31. Kok iso bandot gede sisa lebaran aja piye? Ini nganu, Mas. Pajak. Pajak. Oh, buat pajak dulunya ini, Bos. Lebaran anaknya mau bayar sekolah. Dijual. Dijual. Berarti piro iki tukun? Anu mau dijual berapa? 31 nego dikit. 3.100.000 nego dikit ini, Bos. Jenis kambingnya rambon ini ya, Pak ya. Rambon untuk kambingnya. Tadinya buat pajak ini, Bos. Sekarang butuh biaya sekolah dijual. 3.100.000 bisa nego dikit punya Bapak Jepu ini. Ini kalau lebaran haji 3.5 laku itu, Pak. 3.5 laku lebaran haji kemarin ini. Kawannya dina, Pak. Ini, Mas. Piro kuwi, Pak? Ini 25 nego. 2.500.000 masih bisa nego juga. Oh, termasuk ukur-ukur ini, Pak. Hitungnya. Panjang ini kambingnya. Rambon. 2.500.000 jenis kambingnya rambon, masih bisa nego juga punya Bapak Jepo ini. Entah dianing iki iki mau. Oh, wedok mau. Wedok wis no. Iki udah laku nih, Mas. Oh, udah laku yang ini. Laku berapa itu, Pak Jepo? Laku 17, Mas. 17. Laku 17. Bahan kekan. Bahan kekan itu, Bos, punya Bapak Jepo. Matur nuwun, Pak Jepo. Nggih, Mas. Yo. Jalu pira iki kang asine? 2.500.000 penawaran nih. Penawaran 21. Masih lumayan jauh ya. 2.500.000 kambing Jawa Randu gagah ini, Bos. Buat pacekan dipelihara masih bisa gede ini badannya. Mintanya 2.500.000 penawaran 21 masih lumayan jauh ini, Bos. Untuk TB sekitar 65-70 lah ini. Mintanya 2.500.000 penawaran 2.100.000 punya Bapak Ujang ini. Lagi rengki itu namu kan? Ya Tarno gue. Jatuh pira ya? Sewu apa ya? Minta 1 juta ini bos. Penawaran untuk 9 kurang selama. Penawaran 900 kurang 25.000, mintanya 1 juta ini untuk betina warna hitam ini. Penawaran 875 ini bos. Sing lanang itu orang jual di 4.400.000 untuk 2 ekor jantan. Bisa nego 4.400.000 yang ini gagah ini bos gemuk gagah Jawa Randu ini 4.400.000 2 ekor. Penawaran 41. Oh yang ini penawaran 2.100.000, yang ini penawaran 4 juta 2 ekor, mintanya 4.400.000. Gemuk untuk kambingnya dipotong masuk buat kekan dipelihara juga masih bisa gede ini bos. 4.400.000 penawaran 4 juta. Untuk kambing betina ini mintanya 1.300.000 ini bos. 1.300.000 penawaran 11
1.150.000 mintanya 1.300.000 harga net ini bos. Harga net 1.300.000 penawaran 1.150.000 payu piro kang? 3.700.000 termasuk ukur hampang ngedol ini. Ganteng-ganteng kayak yang punya ini. Oh kayak yang punya ini katanya bos, berarti yang punya kambing juga jenisnya. 3.700.000 dua ekor ini udah laku nih bos. Jawaran duang ya. Jawaran du 3.700.000 sudah laku. Siapa nunggu kang? Sing nunggu siapa? Nunggu kayak Pak Kai siapa kai? Oh oke. 3.700.000 sudah laku ini dibeli Bapak Yuli. Termasuk ukur ini yang. Yes, matur nuwun. Oke. Ya. Kita tamatin dikit sebentar lagi nih bos, 3.700.000 berarti 18,5 ini bos, 18,5 yang ini Jawa Randu itu Jawa Randu juga, cuman yang itu menang tanduk ini gemuk juga 3.700.000 dua ekor. Untuk Jawa Randu yang ini sudah laku 2.225.000 ini bos, 2.225.000 sudah laku juga ini. Patekan masuk ini. Untuk dua ekor kambing betina ini punya Bapak Man ini. Dua ekor. Satu yang ini, satu yang itu. 3.500.000 ya. Kurang payu tapi. Penawaran berapa, Kang? 34. Mintanya 3.500.000 ini, bos. Dua ekor kambing betina ini, satu ini. Di sini abang ya, lemu tenan ini yang gemuk, benar-benar gemuk itu bos, yang merah itu gemuk, yang ini juga gemuk, agak tinggian dikit malah ini 3.500.000 penawaran 34 sudah mendekati jadi ini dua ekor. Waduh bagus ini bos, kambing bagus ini bos, mintanya 13,5 penawaran 12. Jenis kambingnya Rambon ini, cantik kambingnya bos, kambing betina mintanya 13,5 penawaran 12, Bapak Gendut 12 penawaran. Oleh? Belum dapat le 12. Untuk kambing betina ini bos, dua ekor ini coba Rambon, dua ekor ini bos, mintanya 3.400.000 warna hitam-hitam gede ini bos, dua ekor 3.400.000 17-an, dua ekor kambing betina hitam-hitam 1.200.000 untuk kambing betina jantan ini bos, penawaran 1.000.000 masih dalam penawaran ini, mintanya 1.200.000 jantan Jawa Randu ini warna merah ini 1.500.000 belum dapat ini bos, harga net katanya 1.200.000 bibitan jantan Jawa Randu TP sekitar 30-35 ini bos 1.500.000 singgih mau berapa nih? Mana? Ini. Oh ini bukan punya saya ini. Oh bukan. Oh itu punya saya 15,5. 15,5 punya Pak Gembur itu Budi Arjo. Rp1.550.000 untuk jantan ini punya Bapak Budi Arjo ini. 1.550.000 ya, 1.550.000 bagus ini bos, Jawa Randu ini buat bibitan masuk. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga video ini menghibur, bermanfaat dan juga menambah wawasan Anda tentang harga kambing khususnya di pasar daerah Lampung bos. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.